Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dengan channel YouTube Batu Gumisari. Pada penerusan kita malam hari ini, Batu Gumisari memang sengaja diundang oleh warga sekitar sini untuk meneruskan keberadaan sebuah makhluk halus yang konon ceritanya menurut masyarakat di sekitar sini itu sering bergentayangan atau mengganggu warga sekitar sini dan menampakkan diri di kala malam-malam tertentu. Nah, kami tim Rimba TV Petualangan dan Batu Gumisari ini tergerak hatinya untuk mendekati tentang keberadaan sosok makhluk tersebut. Bagaimana Mbak Tukis ya? Siap. Nah ini gini Mbak Tukis, menurut cerita warga di sekitar sini itu sering muncul sosok penampakan makhluk halus yang konon ceritanya adalah berbentuk wanita dan berambut panjang. Nah, saya sendiri belum bisa memastikan apakah itu dari jenis kuntilanak atau dan lain sebagainya. Maaf saya merinding, Mbak Tukis. Merinding sekali saya. Kira-kira Mbak Teguh mampu mendeteksi dan menetralisir di tempat ini supaya tidak mengganggu warga sekitar. Insya Allah Mas, nanti akan saya coba panggil dan deteksi supaya makhluk tersebut tidak mengganggu di warga sini. Untuk proses selanjutnya silakan siap persilakan Mbak Teguh untuk melakukan apa ya? Mungkin pendeteksian di mana kira-kira titik yang dihuni oleh makhluk itu. Paling gini Mas, cuma nanti saya akan coba deteksi dan saya coba panggil sosok sosok yang sering muncul di sini. Ya, berupa apa itu saya sendiri kan kurang tahu ya. Nanti kita akan pantau bareng-bareng, mudah-mudahan bisa ketangkep di kamera. Oke, pemirsa Mbak Teguh Misteri, Mbak Teguh akan melakukan pendeteksian atau meditasi untuk mendeteksi di mana titik yang sering muncul makhluk gaib tersebut. Seperti apa kisahnya, ikuti terus kami. Silakan Mbak Teguh. Oke, sahabat channel Mbak Teguh ya, saya akan coba melakukan ritual pemanggilan sosok yang sering melintas di sini. Akan saya coba panggil ya, sahabat ya. Hadir. Hadir. Sahabat, sosok tersebut belum mau menampakkan diri. Akan saya coba panggil lagi ya, sahabat ya. Ya, siap. Silakan Mbak Teguh. Saya pemirsa channel YouTube Mbak Teguh Misteri. Rupanya Mbak Teguh belum bisa terkoneksi dengan makhluk gaib tersebut dan akan coba lebih fokus dari konsentrasi lagi. Silakan Mbak Teguh. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullah.
Astagfirullahaladzim. Saya sekilas melihat tapi debunya tidak berani menatapnya. Silakan Pak Teguh, silakan. Silakan Pak Teguh. Kita menghilang sahabatnya. Tapi saya sudah berusaha mas untuk berkomunikasi, untuk memindahkan sosok tersebut ke tempat yang lain ya. Dan beliau mengangguk, tapi dia setuju untuk dipindahkan. Iya. Ini pada kedepannya itu sepertinya itu kayak sosok kuntilanaknya. Dan seperti tadi saya sempat berkomunikasi tadi nih mas ya, dia itu sebenarnya udah kepengen dipindahkan dari tempat ini. Semoga kita empat puluh misteri kita minta doanya sama-sama, mudah-mudahan pada itu bisa memindahkan makhluk tersebut dan intinya biar dunia juga tenang dalam sana dan tidak membuat satu sekitar ini. Ya, akan saya coba lakukan. Silakan. Intinya kita juga panjatkan doa untuk beliau supaya dia juga tenang, arwahnya juga tenang. Siap mas. Dari sini ke daerah sebelah sana pohon aren yang sebelah pohon sekali banget ada pohon aren di pinggir kali sana ya pohon aren siang sekali gitu. Maka pemirsa Mbak Tini sudah berhasil melakukan meditasi dan berkomunikasi lebih dalam dengan makhluk tersebut dan Anda bisa saksikan tadi saya hanya menangkap sedikit, saya tidak berani menatap sedikit di dari pohon kelapa itu. Alhamdulillah ada pesan yang bisa ditangkap oleh Mbak Tini dari makhluk itu Mbak. Ya, ini dia tadi ngomongnya cuma semua terkesan. Dia itu terkesan. Misalnya dia sering disini karena dia itu merasa apa ya, merasa terusik lah. Sering banyak warga ini, makanya dia sering nonton disini. Ada kesan-kesan lainnya ini juga. Iya, dia pesan tadi apa ya namanya ya, kayak ada sebuah apa di sini itu suruh di apa namanya, digali lagi gitu mas.